Oke, kita lanjutkan lagi di 58 server. Dan di sini saya mau mengcopy. Dan di sini ada beberapa perintah lagi dan saya mau gateway interface. Dan di sini kita bisa mengetahui sesuatu dan akan tercatat di sini. Jika kita menuliskan itu, lalu saya menambahkan juga di sini juga saya bisa mendeteksi server name. Dan nanti akan dideteksi sebagai domain localhost server name. Lalu saya juga bisa menambahkan server, mendeteksi server ADDR, itu IP address. Dan jika saya simpan lalu saya reload, maka ada informasi IP address di sini. Dan satu lagi mungkin ada server protokol. Dan beberapa informasi ini kita dapat menggunakannya dengan diawali dengan dollar server. Dan kita akan mendapatkan beberapa informasi yang kita inginkan, dan ini adalah dari beberapa penggunaan, dan ini bisa kita gunakan untuk beberapa kepentingan yang kita inginkan nantinya. Dan jika saya tambahkan itu server protokol, dia akan memberikan informasi semacam ini. Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.